Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di Grasshopper 6 ini kita pada tantangan string looping. For per letter of Grasshopper. Perintahnya, add a print function inside the block. Di block ini kita tambahkan print. Kemudian perintah yang kedua, inside the print function, insert the looping variable letter. Kita tambahkan letter. Kita coba run. Berhasil. Selanjutnya kita ke launcher rainbow. For var x of. Ini gambarnya seperti ini. Perintahnya drawbox function using the looping variable x. Kita coba tambahkan drawbox. Kita tambahkan variable x. Drawbox x, kemudian add the new line function, kita tambahkan new line. Kita coba run. Ini dan dia lain. Kita coba tambahkan new line. Sekarang berhasil. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke image decoder. For var letter of image, if letter as drawbox. Instruksinya, update the drawbox function to use the looping variable letter. Jadi di sini kita masukkan letter. Kita coba run. Berhasil Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke which direction. Var element
54321 print element. Ya, ini 54321. Klik berhasil. Bapak Ibu, sampai di sini Grasshopper 6. Jangan lupa di-subscribe dan like ya. Kita sampai ke sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.